Mengapa banyak orang perintis tidak dapat menerima undangan KYC? Apa yang salah? Nah, di sini teman-teman harus buka pengaturan di ponsel teman-teman atau di HP teman-teman ya. Apakah aplikasi Pi Network dan Pi Browser itu sudah teman-teman izinkan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel seputar dunia bisnis, sharing-sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain untuk menghasilkan cuan secara bersama-sama, tentunya dengan cara yang gratis. Ya, rekan-rekan semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah menonton video-video saya dan sudah subscribe. Dan untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Dan silahkan tonton video ini sampai selesai agar rekan-rekan mendapat informasi secara utuh. Oke, rekan-rekan, kali ini saya mendapat informasi lagi update terbaru di Pi Network ya. Di sini beritanya sama. Di sini ada Telegram resmi Pi Network yang diikuti oleh 1 juta pelanggan. Dan nanti di Twitter juga sama, teman-teman. Dan di sini intinya adalah infonya seperti ini ya. Keuntungan dari jaringan tertutup mainnet Pi. Jutaan perintis di seluruh dunia dapat melewati KYC. Aplikasi dan utilitas Pi dapat dibangun dan digunakan. Aplikasi Pi yang digunakan di testnet dapat bertransisi ke mainnet. Peluang untuk beralih sebelum jaringan terbuka. Untuk mempelajari lebih lanjut, di sini ada linknya ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke Twitter resmi Kartim ya teman-teman. Sini ada update 7 jam yang lalu dan beritanya sama teman-teman, sama membahas tentang KYC ya teman-teman. Dan di sini ada banyak yang berkomentar ya teman-teman mengenai KYC ini. Di sini ya teman-teman. Di sini ada beberapa komentar ya. Dan di sini ada Korti membalas ya 7 jam yang lalu. Dan di sini artinya adalah masih menunggu peluncuran mainnet. Tapi pertama-tama kami mengembangkan aplikasi ekosistem dan bisnis ya. Jadi sambil menunggu peluncuran mainnet, Korti mengembangkan aplikasi ekosistem dan bisnisnya teman-teman. Di sini sangat luar biasa sekali ya, dan kita tunggu saja untuk teman-teman yang belum mendapat undangan KYC, ditunggu saja ya teman-teman. Dan di sini ada informasi lagi ya. Ya teman-teman, di sini saya mengambil informasi dari Ed Jamila lagi ya. Di sini ada update dari Ed Jamila 7 jam yang lalu ya teman-teman, kita coba lihat saja infonya seperti apa ya. Dan di sini beliau mencuitkan, itu indikasi yang baik bahwa kita dekat dengan mainnet ya. Dan ingat Dr. Nicholas membalas beberapa bulan yang lalu, yaitu saluran pengembang berkata ya, sebelum mainnet akan ada media utama di badan dunia untuk melaporkan ya. Dan biarkan mereka yang sudah berhenti meninggalkan atau berhenti menggali Pi, mereka akan kembali lagi ya teman-teman. Dan di sini seperti yang kemarin sudah saya sharekan kepada teman-teman ya, bahwa ada media dunia seperti ptcnews.com itu ya, yang sudah memberitakan perkembangan dari Pi Network ya. Dan di sini untuk rekan-rekan yang tidak percaya atau meninggalkan Pi Network, oh ya silahkan saja, tidak menjadi suatu masalah ya, itu nanti akan rugi sendiri teman-teman. Dan di sini beliau update lagi ya teman-teman, ini yang paling penting ya. Di sini mengapa banyak orang perintis tidak dapat menerima undangan KYC, apa yang salah? Nah, di sini teman-teman harus buka pengaturan di ponsel teman-teman atau di HP teman-teman ya. Apakah aplikasi Pi Network dan Pi Browser itu sudah teman-teman izinkan ya untuk aksesnya? Maka teman-teman harus mengaturnya ya. Dan di sini saya akan contohkan cara mengatur atau mengizinkan aplikasi Pi Network dan Pi Browser untuk agar selalu diizinkan notifikasinya ya teman-teman, untuk akses lebih lanjut ya. Oke teman-teman, di sini saya perlihatkan caranya, yaitu adalah dengan klik pengaturan di HP teman-teman semuanya. Dan selanjutnya kita
pilih yang aplikasi dan izin ya teman-teman. Dan kita klik pengelola aplikasi. Nah, di sini ya teman-teman. Nanti setelah pengelola aplikasi ini kita pilih yang by network dan by browser teman-teman. Tinggal kita cari saja ya aplikasi by ini ya teman-teman. Kita klik saja dan di sini ada izin ini ya teman-teman. Jadi ini ada tidak diizinkan yang diminta ya, dan di sini kita harus mengizinkan notifikasinya teman-teman. Kita klik notifikasi ini ya, dan kita checklist ya. Di sini saya sudah checklist semua teman-teman. Jadi kalau pertama kan tidak diizinkan kan, kita checklist yang ini teman-teman. Nah, di sini izinkan, di sini juga di checklist semuanya ya. Nah, karena nanti bisa mendapat notifikasi teman-teman, dan by browser juga di setting seperti itu ya. Jadi kita izinkan aksesnya teman-teman, dan sini saya sudah ya. Nanti kalau belum tinggal di checklist seperti ini teman-teman. Caranya cuma seperti itu ya. Oke ya teman-teman, semoga ini bisa sangat membantu teman-teman, dan untuk teman-teman yang belum menyetel atau mengizinkan aplikasinya, silahkan diatur ya teman-teman, agar teman-teman segera bisa mendapat undangan KYC ya. Sekian dulu konten dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka, silahkan di like. Silahkan komen di kolom komentar ya, dan silahkan share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.